Iya, oke, teman-teman, balik lagi sama Bang Wizi, dan kali ini Bang Wizi akan memberikan suatu hal yang cukup menarik nih. Oke, kali ini Bang Wizi akan membahas tentang sebuah iklan yang beredar di internet. Tapi ini iklannya bukan main-main ya, melainkan iklan di bioskop. Nah, iklan ini merupakan iklan introduction atau iklan untuk si perkenalan Iula, teman-teman. Seperti apa untuk iklannya? Yuk kita akan lihat sama-sama. Ini dia. Oke, terlihat nampak di sini ada beberapa orang yang merekam si iklan Genshin Impact ini. Dan ini juga berasalnya bukan dari ya Indonesia, melainkan dari negara lain. Sepertinya ini dari negara ya negara barat mungkin ya. Ini gue juga nggak tahu ini dari daerah mana. Yang jelas ini iklan di bioskop. Nah, pertanyaan gue juga agak sedikit bingungkan nih teman-teman. Emangnya ada gitu ya iklan di bioskop? Mungkin aja sebelum filmnya dimulai itu pasti ada iklan di bioskop. Mungkin ya. Yang jelas ini sih ya enak banget gitu kan. Dengan layar besar plus Dolby. Wah, gimana itu musiknya cuy. Ya pokoknya gila sih. Ya ini nampaknya sebelum film itu dimulai teman-teman. Nah, makanya ada iklan ya. Wow, luar biasa sekali ya Genshin Impact membayar iklan di bioskop cuy. Wow, gila lu. Ampe di bioskop pun diiklankan cuy ya. Gila-gila, mungkin lagi ini kali ya, lagi hype-hype-nya Spider-Man. Makanya ini mungkin kesempatan buat Genshin Impact untuk memperkenalkan gamenya ke orang-orang gitu ya. Mungkin saja gitu ya. Wah, boleh-boleh juga trik marketingnya ya. Hebat. So, di Indonesia apakah udah ada seperti ini ya? Iklan-iklan kayak gini gitu. Pasti ada sih, cuman gue kayaknya nggak pernah nemuin. Dan ya nggak pernah juga nemuin iklan Genshin Impact di bioskop-bioskop. Oke, teman-teman, gimana menurut kalian guys? Apakah kalian juga sudah berjumpa iklan di bioskop? Atau mungkin udah berjumpa dengan iklan Genshin Impact di bioskop? Silahkan aja tulis komentarnya di bawah ya. Dan ya, buat kalian selamat beraktivitas dan jangan lupa ngopi hari ini. Bye-bye.